antara salah satu yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam adalah karena mendengarkan Al-Qur'an. Namun riwayat yang menyebutkan, banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Umar masuk Islam, dan kebanyakan riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Dan di antara salah satunya adalah ketika Umar ingin pergi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak jadi pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saudarinya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id sudah dulu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia datang ke rumah saudarinya, ingin memukul saudarinya, namun dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke rumah istri, masuk ke dalam rumah adiknya, kemudian memukul adiknya, kemudian akhirnya dia membaca Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Namun riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini adalah riwayat yang munqati, kalau bahasa kitanya riwayat yang terputus, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, dan ini adalah riwayat yang terputus, tidak sampai kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebuah riwayat ahibati fillah, bagaimana sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Dan di antara salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kita mengetahui Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan bagaimana Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Kita mengetahui ahibati fillah, di antara kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan orang-orang yang ada di zamannya, mereka nongkrong dan kumpul di malam hari. Kemudian pada malam ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak menjumpai saudara-saudaranya, mana mereka? Tidak kedapatan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pergi ingin tawaf di Ka'bah. Ketika dia tawaf, maka dia mendengar ada orang yang membaca Al-Qur'an yang tidak lain tidak bukan adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hal yang berbeda dengan kita. Rasul diwajibkan kepadanya untuk salat malam, namun bagi kita tidak. Bagi ada di antara kita yang ingin salat malam, disunnahkan untuk salat malam, namun tidak diwajibkan. Berbeda dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, siapa maksudnya? Adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ini akhibati billah, dia bersembunyi di dalam sitir Ka'bah sambil mendengarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an ini, apalagi Rasul yang membacanya. Rasul kalau membaca Al-Qur'an sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaranya sangat bagus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, jarang di antara mereka yang mendengarkan dan tidak larut, atau jarang di antara mereka yang mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, jarang di antara mereka yang tidak terpukau dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping keindahan bahasa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an, baguskan bacaan kalian, baguskan bacaan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkannya sehingga dia terpukau dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlena. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir fajar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumahnya, dan diam-diam ternyata Umar bin Khattab sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tahu ada Umar di belakang, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggubrisnya, diam saja. Kemudian setelah hampir masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke belakang dan ternyata ada Umar di sana. Maka disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.